Nah, sore ini lur saya baru dapat Innova. Nah, Innova ini tipenya V lur, tertinggi sudah di up model kayak gini nih. Nah, kayak Venturer ya. Kalau ini tahunnya 2019 pemakaian bulan 2 ya. Silakan, ini murah sekali 270 juta pajak panjang. Kita lihat interior di sini sini. Nah, sama cek Mas Sam. Oke. Oke ya. Ini di cover. Di cover jok aslinya masih utuh. Jadi Saman tinggal pakai aja. Ini skok sudah pakai yang rebon. Jadi Saman tinggal digeser udah bisa gembos. Terus kalau dinaikkan bisa tinggi. Ini modern banget lur ya. Sudah modern banget, pokoknya cukup 270 jutaan ya. Apanya lokal AE, pajaknya panjang sekali. Yang lain banyak sekali lur di sini baru masuk kayak Agya hari ini, terus Velfire 250 koma juga ada, istimewa barangnya, serius lur. Jadi sama tinggal cek-cek unitnya aja, platnya lokal AE. Kalau sampai sini jelek, tak ganti uang bensinnya. Bagus barangnya, lumayan. Kita juga ada baru masuk ini, Mas Sam ya, Civic. Ini sekitar berapa ya tadi? Harganya 59 juta tapi platnya L lur ya. Barangnya bagus banget. Nih, bisa dicek. Knalpotnya sudah pakai header, mong. Ini muda-muda biasanya suka ya. Untuk CRP-nya ini 80 jutaan aja. Yang minat silahkan ke Kacung Motor. Ini nanti kalau kena lur, ini banyak banget yang cari. Mas Wahyu, ini baru masuk tuh ini. Nah, ini mau masih tukar tambah. Nanti kalau kena tak sampean saman berapa jualnya? Pickup 96. Ini dua-dua mau dijual jadi satu sepeda motor atau apa Mas Wahyu? Nah, TT apa? Mobil kalau enggak sepeda motor. Nah, mau di TT mobil atau sepeda motor, ada dua. Jadi, Saman tak ajak keliling-keliling dulu. Mas Sam kayaknya terlalu gemuk, sulit jalan, jadi biar saya sendiri yang nyoteng lur. Ya, oke. Okay. Di sini banyak banget yang baru-baru masuk lur. Ada Ultimate ya. Nah, di Kacung Motor harganya sekitar 89 juta lur. Innova harganya sekitar 100 jutaan. Nah, untuk RS CVVTi 2018 di Kacung Motor 170 jutaan ya, metik ya. Oke. Oke, di sini baru masuk pickup lagi lur. Platnya lokal lagi, Panther ya. Di Kacung Motor enggak mahal-mahal. Jadi murah aja. Ini sudah turbo lur 80, yang minat silakan. Apa kijang kayak gini lur. Ya, yang minat silakan murah-murahan ini ya. Ini 60 jutaan lur ya. Ada juga yang kayak gini sekitar 60 koma ya. 69 atau 68 berapa ini? Ini baru masuk, saya belum tahu harganya lur. Nah, yang Pajero lagi baru masuk plat N Dakar lur. Dakar baru masuk ya. Ini belum sempat nyuci lur di Kacung Motor 240 koma. Yang minat silakan ke Kacung Motor ya. Ini ada Chevrolet Spin, masih kemarin masuk diesel 80 jutaan ya. Ini monggo yang minat silakan. Ini baru masuk semua ini yang saya review. Jadi Saman pilih besok hari Sabtu itu banyak sekali pilihannya. Picanto, ada juga APV, ini Avanza baru masuk ya. Terus Grand Max 2012 di Kacung Motor harganya nggak mahal-mahal, 79 juta aja ya, 2012. Nah, ini baru masuk juga ini 80 jutaan, monggo. Kalau Vios 2014 di Kacung Motor 80 jutaan. Oh iya lor, ini ada Toyota Hyundai Edix, ini langka banget, 115 juta plat lokal lagi. Yang minat silakan lor ya, Hyundai Edix langka ini, joknya ada tiga tengahnya, modelnya kayak gini ini. Nah, L300 ada tiga, ini langka banget ya. Matic transmisi, mungkin di Indonesia cuma keluar berapa unit aja, di pasar masih 160 lebih, saya jual murah aja ya. Oke. Okay. Ada Ryze 200 lebih dikit, kalau anak-anak 220, ini saya lebih murah lagi ya. Monggo, ada Ras juga. Nah, penonton pembeli kayaknya banyak lebih di dalam sana. Nah, yang ini 70 jutaan Sirion Kelor ya. Ada Panther 100 berapa kemarin ya? Kalau dapat 109 atau berapa ini? 2008 udah turbo. Nah, yang mana silakan, ada ini 180-an. HRV semua ini ya, HRV semua, 1, 2, Pak. Kalau ini? Yeah. Rumahnya mana? Malang. Oh, Malang. Oke. Nah, ini lur ya, ada Innova juga di sini. Datang pilih-pilih aja lur ya, mau tukar motor-motor dengan mobil semua boleh. Orang tua saya itu dari mama, bapak, mereka itu buruh lur. Ngedok istilahnya,
maksudnya kalau orang Jawa itu ngedok. Jadi dulu waktu bagiannya beras itu gabah itu satu sak banding tiga sak yang punya. Jadi burung untuk menghidupi keluarga saya dari lima bersaudara. Saya paling barep, terus Agung, Arifin, Fajar, Rio, ya. Jadi lima bersaudara itu dari, kalau saya sendiri aja lho ya, kalau enggak buruh di hutan, enggak cari batu, enggak bawa apa namanya belarak ambil itu enggak bisa untuk sanggup sekolah. Jadi jangan salah, kita dari bukan dari keluarga nengkrat, itu cerita bohong lho kalau sampai punya sawah hektaran dan lain-lain. Semoga menjawab pertanyaan sampean dan menjadi motivasi sampean buat sampean semuanya, meskipun dalam hidup dalam keadaan kekurangan jangan menyerah. Ya, ini termasuk masih pul ini dulu sopir cari batu saya ini. Ini udah kayak duluan ini, punya pick up. Beliau ikut saya udah 12 tahun loh. 12 tahun ngabdi di tempat saya. Dulu dia bos saya ini. Waktu itu punya pick up. Hah? Waktu muda ya, belum nikah ya? Belum nikah, punya pick up, saya buruh naik-naikkan batu itu. SD, kurang ajar gua celak hasil. Kudu tak celak saiki malah aku bang. Oke, sekarang kita di showroom yang paling timur gudang di sini banyak beberapa unit kita review dulu ya. Oke. Nah, mudah-mudahan menjadi motivasi lur ya. Jangan mudah menyerah meskipun zaman usaha dalam keadaan gagal, masih maju mundur kayak gitu terus tidak ada modal dan lain-lain. Ini buktinya lur, saya dulu dari orang yang mampu, kalau usaha betul-betul juga bisa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya hanya titipan. Mudah-mudahan sampai saya meninggal kelak, sampai dikumpulkan di padang mahsyar, sampai akhirat kelak, harta-harta yang dititipan Allah Subhanahu wa taala tetap kita bawa lur, dengan jalan kita sedekahkan sebagian untuk bekal kita di yaumul kiamah kelak. Kayak gitu lur ya, kita zakati hartanya, waktu nisab kita keluarkan zakatnya, kayak gitu. Ini saran-saran dari Kacau Motor. Oke, nah ini ada pick up 80 koma ya, ini 2000-nya 8 turbo, ini Vios baru masuk 80 jutaan, ini ribon 240-an, ini 160 koma lur ya, apa namanya, Nissan Grand, apa ini, X-Trail yang model terbaru 160 koma, Mobilio 120 koma, ada juga lur yang di sini ada Enter, yang ini 60 juta ya, ini APV 70 jutaan, nah ini ada juga Avanza 160 jutaan aja yang menasihkan. Jadi ada juga Panther, Innova 100 jutaan. Banyak lagi yang di sana, kita ke gudang sebelah sana. Nah di sini masih banyak banget lor yang baru-baru. Nanti kita sepilkan juga di dalam sana. Ya, ada Picanto. Dan ini APV juga sama 70 jutaan aja. 3, 100 lebih dikit ya. Mataharinya... Aduh, oke lor. Ya ini ada Brio juga 100 lebih dikit ya, enggak sampai paling lor ini 90 berapa gitu paling ya. Nah, terus di sini ada juga Mobilio, harganya sekitar 120 lebih lor ya. Yang mana silahkan. Terus ada juga ya, di sana banyak. Nah ini banyak lor ya. Di sini ini mobil-mobil semua lor ya. Di sini juga ada ini. Nah banyak banget di sana. Oke lur ya, mudah-mudahan pilihannya ada. Mana si mantanku pi ya mas? Mobil apa kira-kira? Iya lek aku ya kayak gini guys, pantes mas jane. Jale opo iki? Jal pilihan opo wakeh naik gini. Mantanmu naik piro tau mas Ida? Mas, ini tripasi mas. Si mas, bisik-bisik mas, bisik-bisik mas, gini mantannya saya mandi. Lesi opo utuh mas? Uduk mas. Uduk mas yo. Siap ya mas. Di gulungnya tumpahan sih nyaman loh mas. Apa sama ini pilih-pilih? Uwake masih kita semua butok mau pilih. Api kabe loh, bingung aku api kabe. Ini kacau motor apa yang singelek tuh mas? Nah yo. Jalan pilih no mas, aku bingung. Yo lek, nge. Mana-mana si mantan ini pantesnya kayak gini loh mas udah. Iki yo. Ya. Mobil kuning kinyir-kinyir. Samen liwat nang ngarep omah mbing gayer wis jos iki, Mas. Bungkus iki, Mas, dari. Bungkus sore yo. Ya. Bungkus.
Siap mas. Oke. Okay. Oke. Okay. Siap mas Uda. Weh mas Uda, apa nggak ngincengin mobil ya si door review apa lagi gitu? Seksi mas. Yang api tenan barangnya. Iya. Namanya kacau motor mas Uda, mana ada yang jelek tuh. Mobilnya okay. Insya Allah amanah mas ya. Aman. Anu mas, kayak kon review yo. Iya dong. Review mas. Siap. Sama siap. Review mas, sama sepil nih opo aja nih showroom dua kacau motor ini. Oke. Pertama. Pertama di mas ini. Tapi ini ketakdir mas, ya tak review. Iya gitu. Ojo lo mas, ojo. Ini. Iki enek Brio merah istimewa harganya 100 juta mas. 100 juta seoleh mas Joy. Oh tahunnya 2015. 2015 lur. Cincin api jering. Lanjutnya enek Kalia mas. Kalia merah merona 120 juta itu. Wes, keren. Ora sampai iki, Mas. Ini cuma 110-an saja ini. Iki pek ngene apike iki. 2019 Mas, kaco motor mek 110-an komae, ora usah akeh-akeh bojole. 110-an komae. Nah, sip, Mas. Tendang payu. Oh, tendang payu, duit tendang muter Mas ya. Dibodo. Dia nyanyi yo oke. Oke. Apa ceritamu nih yo marem yang leh rak gitu. Sampean yo marem bisa nyanyi. Oke, siap. Iki lanjute video Mas. Plate B. Regane 120 eh 120 koma. 120 koma. Komane tuwi kan yo iki. Kadul kok sebutin apa mas, berarti 120 ya gimana? 122 lor, nego. Tau nih, rong ewe 14. Dikasih bocoran sama Mas Uda ini. 122 nego itu. Mobilnya ini, tapi tahun 2015. Harganya 140-an juta nego. Tipe paling tinggi ini mas, tipe RS ini soalnya. Iya, ini paling tinggi. Tanya apa? Pilih versi murah atau versi yang agak mahal dikit mas ya? Kalau aku milih yang ini langsung. Ini langsung mas? Oh. Nyambung ngono mas? Ya, tipe tertinggi kok. Oh, tipe tertinggi. Iyo. Tak kira lek pantes nggih nyangking LC to mas. Ngono ya pantes. Pantes loro-loro nek jane loro-loro nek. Oke, siap. Siap iki ngiseni LC. Sedeng 8. Sedeng 8. Selanjutnya ada lagi Yaris. Yaris ini tahunnya 2014. Harga 140-an, Mas. Iki rapi deli. Dul ra Mas iki. Dul ora iki. Belum lu kelarang ya pangkat itu. Apa apa di TV aja Mas iki. Ojo mangklekmu. Yo ojo, TV biar penonton makin senang. Yo. Ojo. Kancamu kan pelaku. Ya, Yaris. Istimewa nih Yaris. Warna putih, tahunnya 2019. Harga 150 jutaan lur, masih ya. Bisa sama tawar nanti. Ini cewek pantas ada ya? Pantas banget ini. Tambah ayu, walaupun persen. Pokoknya budi ini sih, semuanya umurnya 80, malah 40. Patang puluh. Yura, mas, terlimo. Malah terlimo. Terlimo. Waduh. Jadi, terus tato-tato retek. Ini ada lagi Avanza bos. Avanzanya tahunnya 2015, harganya 140 jutaan saja. Sini dulu aja mas, durasi soalnya udah panjang ini mas. Oh iya. Nah. Yang sana nanti sore aja. Nanti sore dilanjut okay. Sama Mas Uda ini. Siap. Namanya siapa kemarin? Mas Uda siapa? Nama saya Uda. Uda, Uda boy.
Bagus Kalau tadi kan mobil bosku ya, kalau ini masnya juga masih single. Nah, siapa tahu yang berjodoh sama Sugda ini. Siap. Nanti ditinggalin nomor HP apa enggak, Mas? Tak tinggalin, gua tenang aja. Neng kolong besar itu. Oke, bosku ya. Kemarin ada yang baru masuk lagi di showroom 2 ini. Kita update lagi bosku ya, yang baru masuk di showroom 2 Kacong Motor ini. Ini baru masuk juga, ada Kalia tipe G 2019. Ini cukup 110 jutaan saja. Lalu yang baru masuk lagi, ini ada Nissan X-Trail bosku ya. Kalau yang kemarin itu kan yang ini bosku. Nah, kalau yang kemarin itu kan transmisinya Matic, itu 110-an 2010. Yang baru masuk lagi ini ada Nissan X-Trail transmisi manual, kalau yang ini 2011, 110 jutaan juga. Sama bosku harganya. Lalu baru masuk lagi, nah ini solusi R3 tipe GL 2018. Ini murah bosku ya, 160 koma, komanya nggak banyak kok ini, cuma dikit. Nah, harga bosku buat lebaran juga oke kalau ini ya. Nah, sepilkan tipis-tipis bosku untuk interiornya. Tuh, interior rapi. Jok-jok ini cuma cover bosku ya, orinya ada di dalamnya. Lalu baru masuk lagi ini bosku, warna hitam ada wuling tipe S bosku ya, ini udah tipe S wuling 2017. Ini harganya 100 lebih dikit saja ini. Sekian dulu bosku ya, yang baru masuk ada berapa unit tadi? Ada X-Trail, ada wuling itu, ada R3, ada Kalia gitu. Terus ikuti update terbaru, nanti saya sebutkan lagi unit yang ada di showroom 2 Kacong Motor ini. Yang mau info lebih lanjut bisa hubungi nomor saya bosku ya, nanti saya cantumkan di bio, ada juga nanti di bawah video juga saya cantumkan. Sekian dulu bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.